Cuma yang saya nak sebut satu hal, saya ada tengok ada orang buat potongan daripada siri apa nama kuliah kita ni. Ada dia potong satu siri yang nombor berapa. Saya sebut, saya cerita tentang Allah, makna Allah turun ke langit dunia dan tentang arasy. Dan saya kata Allah ni alam ghaib. Jadi dia potong yang tu, geng-geng yang kata mereka sufi, mereka aswaja apa ni, mereka potong yang tu dan mereka cuba kafir dan sesatkan saya kerana kata saya kata Allah ni alam. Tapi saya rasa ini satu jenis penyakit yang serius di kalangan manusia ni dengan menggunakan topeng agama. Kadang-kadang kononnya pengajian sufian ni membersihkan diri hati, tetapi ia sebaliknya. Dalam ceramah ni biasalah kadang-kadang kita skip perkataan, tapi bukan kita maksud, kita kena faham antara perkataan tu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi kata sebut hadis qudsi, yasubu banu adam ad-dahr wa ana ad-dahr, kan, biyadi al-lail wa an-nahar, bani Adam mencerca apa nama masa, sedangkan aku itu masa, maksudnya sedangkan aku pencipta masa. Pasal apa kita takwil? Bukan takwil, kerana dia ada qarinah yang kuat. Qarinah maksud dia ada kaitan, kerana Allah menyatakan pada tangannya malam dan siang. Jadi bila saya sebut Allah ni alam ghaib, maksudnya Allah ni membincangkan atau menceritakan tentang alam ghaib. Jadi dia jadi kata kafir, murtad, macam tu lah, bisa sesat. Saya rasa penyakit juga manusia ni. Padahal banyak orang yang dengar kuliah ni, macam-macam kita cerita tentang mahiyati doa. Macam satu orang tengok tiba-tiba tempat ular. Allah, ular. Dia kata kamu telah menjadi kafir sebab kamu kata Allah itu ular. Astagfirullah. Untuk Allah, maksudnya dia terkejut. Maksud, ya Allah, ular. Dia potong itu. Allah, ular, sesat kafir. Kononnya inilah ajaran aswaja mereka. Saya rasa ini satu, saya tak ada rasa apa pula. Apa benda tu, biasa saya tahulah tabiat mereka begitu. Tetapi ini bukan pendekatan yang bagus. Di dalam agama ni, benda-benda yang boleh, kadang-kadang tempat yang tak ditakwil, mereka takwil. Tempat yang patut takwil ataupun dibuat, dia panggil takdir masa Arab. Diandaikan, kita kena andaikan. Macam bila orang cakap, orang ceramah. Kan? Bila kita ceramah, mesti ada perkataan yang kadang-kadang kita skip. Tapi kalau kita tengok pada konteks tu, kita fahamlah maksud kepada konteks ayat tu. Dia potong hak tu je, dia buat, dia hantar buat suara. Kemudian saya tak peduli sangat benda ni, tapi dia kata tengok, telah menyamakan Allah, telah menyatakan Allah itu alam. Maksudnya saya telah dalam kuliah ni telah kata Allah itu adalah makhluk alam. Come on, common sense. Nobody will say Allah makhluk. Tapi itu adalah konteks. Maksudnya Allah membicarakan tentang langit dunia, tentang Allah turun ke langit dunia. Itu adalah alam ghaib. Itu adalah alam ghaib. Langit dunia itu alam ghaib. Arasy adalah alam ghaib. Malaikat adalah alam ghaib. Dan ini adalah penyakit yang tak betul. Sedangkan siapa baca hadis Muslim tentang Allahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi al-mu'min min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardin falah fanfalatat minhu wa 'alayha syarabu wa ta'amuhu. Allah ini lebih gembira dengan taubat hamba-Nya yang mukmin daripada seorang kamu yang duduk atas kenderaan atau binatang di bumi yang kosong, di padang pasir ni tak ada apa, luas pada pasir yang luas ni,
tiba-tiba kenderaan dia tu, unta ataupun kuda tu lari pada dia. Di atas kuda tu ada makanan, minuman dia. Dia tak ada Fa'aisa minha. Dia dah tak ada apa nak buat dah. Dia tunggu nak mati je lah pada palang-palang pasir yang luas ni. Fa'bainama huwa kadhalik iz biha qa'imun qa'imatun. Ketika dia duduk dalam keadaan tu, tiba-tiba dah kecewa lah dengan hidup ni, binatang tu datang balik, kata Nabi. Nabi nak buat contoh. Fa'akhadha bi khitamiha. Dia pun pergi pegang tali kuda ataupun unta dia tu. Maksudnya tak sangka lah haiwan tu patah balik. Dia kata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan akulah Tuhan. Nabi kata, akhta'am syiddatil farah. Tersilap kerana terlalu gembira. Ulama-ulama akidah kata, siapa yang ungkap satu ungkapan yang dia tak maksudkan, dia tidak menjadi kafir. Walaupun dia sebut, ya Allah, kau adalah hamba ku, aku adalah Tuhanmu, kau tak jadi kafir, kerana dia bukan maksudkan. Jadi ini pun satu penyakit juga. Yang menariknya, geng ada yang tarikat tu yang dulu cuba mengandaikan, siapa tunjuk kat saya, kalau minta kat pokok pun boleh kita andaikan, minta kat mayat pun boleh kita andaikan, bukan mayat tapi minta kat Allah. Tapi bila dia ambil potongan, Allah itu alam ghaib, dia kata yang ni kufur, yang ni kufur. Ini adalah penyakit, penyakit. Saya dengar siapa, saya jarang ikuti medsos ni. Dan kadang kalau ada anak-anak buah duk bagi ataupun kawan-kawan bagi, saya tengok gitu-gitu je lah. Tak ni sangat. Ada tunjuk yang satu penceramah yang suka maki bodoh-bodoh tu, dia sebut bahawasanya, oh ini adalah Ruwaibidah. Ruwaibidah ialah orang yang tak ada ilmu tapi cakap, tak apalah. Iaitu Ar-Rajulu Tafah. Sebenarnya dia baca pun salah. Bukan Ar-Rajulu Tafah, Ar-Rajulu Tafih. Ar-Rajulu Tafih hadis dibaca dengan kasrah. Itulah bacaan yang boleh sahih. Tak apalah. Tapi saya sebut ini adalah kadang-kadang saya sembang dengan penonton dalam sembang ni tentang siri menghayati doa. Dan itu adalah yang kadang-kadang bila bersembang macam tu lah, kita ada perkataan kita skip, tapi orang yang dengar dia faham konteksnya apa. Memang kita nak mengelakkan skip tu, tapi skip macam orang kata, macam saya sebut tadi, kita kena tengok burung. So Allah, burung, wish, kau telah kafir kena katakan Allah tu burung. Come on man, maksudnya Allah, ya Allah, masya Allah, itu burung. Allah ini alam ghaib. Maksudnya Allah ini berbicara tentang alam ghaib. Dan konsep alam tu, alam pada tafsiran siapa? Alam pada tafsiran apa yang kita manusia buat, ataupun alam pada maksud dia seolah-olah maksud pada perspektif. Macam kita, dia tu duduk satu orang, duduk dia di alam dia sendiri tu. Bukan dia pergi masuk satu alam. Ada alam tu maksudnya dia di dalam konteks dia tersendiri. Dia duduk di dalam, itu pun alam juga. Sebab tu makan, makanah, ada benda-benda dalam bahasa. Apa yang kita faham di bahasa, hanya kena perkataan itu tiba-tiba, Dr. Mazhar telah kata Allah itu adalah makhluk, maka dia telah kafir. Begitulah. Tapi bila tengok pergi minta kat kubur, itu ada maksud yang lain. Pergi minta, pergi kata boleh doa kat pokok, itu ada maksud yang lain. Kita kena andaikan. Subhanallah. Ini adalah sejenis keadaan yang kurang sihat. Alhamdulillah. Itu tak ada, saya tak ada apa-apa pun. Saya dah dengar benda tu, tapi saya tak peduli pun lah. Saya tahu lah benda tu bermusim. Alhamdulillah, Allah takdirkan dengan doa-doa yang mustajab. Semua orang yang begitu, mereka datang dan pergi. Berapa ramai yang datang dengan tabiat yang demikian, Allah telah pergi, mereka pergi dan hilangkan mereka daripada
daripada apa yang sedang mereka lakukan. Tapi sampai biasalah ada muka-muka baru pula yang datang mengulangi hal-hal yang sama. Nasallallah al-afwa wal-afiyah. Semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada kita semua, insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.